Kerabat dan tetangga terus berdatangan ke rumah almarhum Yudi Hermanto di Kampung Pancasila, Sirnabaya, Karawang, Jawa Barat, Minggu pagi. Kepergian Yudi sangat mengejutkan keluarga. Pria yang memiliki berat 310 kg ini meninggal dunia setelah 7 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Sebelum meninggal, Yudi sempat alami kejang. Tadi bilangnya sih perawatnya di rumah sakit sedang kejang, Pak, sesak napas. Itu kira-kira sekitar jam berapa, Teh? Jam 4.45. Diperiksa biasa aja, Pak, dikasih obat. Kalau itu dokternya yang lebih tahu. Kemana asam uratnya tinggi, terus pembengkakan jantung. Sayangnya hingga kini belum ada pihak rumah sakit yang bisa dimintai keterangan tentang meninggalnya Yudi. Usai dimandikan, jenazah Yudi rencananya akan dimakamkan di TPU Sapta Marga. Dengan berat badan mencapai 310 kg, Yudi Hermanto dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang sejak Senin lalu. Dari hasil uji laboratorium, obesitas itu memicu masalah kesehatan. Di antaranya asam urat berlebih, kelebihan cairan di perut, kekurangan protein, hingga masalah pada kulitnya. Pria 33 tahun itu sudah kelebihan berat badan sejak dirinya kehilangan pekerjaan 2013 lalu. Dengan kegiatan mayoritas makan dan tidur saja, berat badannya naik drastis dari 136 kg menjadi 310 kg pada 2017 ini. Iman Budiman melaporkan untuk Net.